ke pantai. Dia kan bayi, nggak bisa berenang. Kamu yang jadi Arya. Ya deh. Satu, dua, tiga. Samudra, kamu ngapain? Samudra, Samudra, Saputra. Iya, itu. Ngapain sih kamu? Bikin kaget aja. Kamu main peta umpet ya? Ikut cari dong. Ayo, tapi kamu yang jadi. Kok aku sih? Mau nggak? Kalau nggak usah ikut. Ya udah deh. Delapan, sembilan, sepuluh. Biar cepet aja. Untung gak dilihat sama Arya. Si. Ya, aku jadi deh. Tenang Ri, bukan kamu yang jadi, Saputra yang jadi. Oh, Saputra ikut. Iya Ri. Kebetulan, kita sembunyi jauh-jauh yuk. Ayo. Rik, kira-kira Saputra lihat nggak kalau kita di sini? Ya nggak lah, Ria. Siapa bilang? Waduh! Kena kalian! Sini, kalian udah kena. Saputra, siapa nih yang jadi? Aku apa Arya? Kamu lah, Ri. Kok aku? Udah, sweet aja. Udah. Sweet. Aku yang menang. Kamu yang jadi, Arya. Aku yang jadi. Tunggu, 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 tunggu. Ini Bando. Bisa ngerubah orang jadi bayi, Ri. Oh iya. Kamu pakai Saputra? Enggak. Kok aku sih? Kamu ajar ya? Enggak. Masa aku jadi bayi? Oh, gak ada yang mau nih. Saputra! Hehehe, bentar lagi jadi bayi, Ri. Beneran jadi bayi. Karena kamu sudah jadiin aku bayi, sekarang kamu harus nurutin aku. Hah? Iya, Dari. Sekarang kamu antarin aku ke taman bermain. Hah? Ke taman bermain? Kamu sih Saputra. Ya udah deh, ayo. Re, ini udah di tempat bermain. Main sana. Oke, Saputra.
Aduh, capek nih. Ri, udahan yuk. Ayo, tapi antarin aku ke pantai dulu ya. Hah? Pantai? Aduh. Ya udah, ayo. Sana, Ri, main. Udah di pantai nih. Harusnya kamu buang bando itu daripada nyusahin kayak sekarang. Susah juga ya ngurus bayi. Ri mau ke pantai. Dia kan bayi, nggak bisa berenang. Siapa suruh jadiin Ari bayi? Susah sendiri kan? Ri, ngapain kamu ke pantai? Ntar tenggelam kamu. Hehehe, iya Sang Putra, aku lupa, aku kan bayi. Gimana Sang Putra? Susah nggak ngurus bayi? Susah banget, Arya. Arya, Sang Putra, aku kan nggak boleh berenang. Kamu aja yang berenang di pantai. Hah? Kita berenang? Nggak. Ya udah, kalau nggak mau, aku nangis ya. Ya udah, nangis aja sana. Loh. Rik, jangan nangis, Rik. Hehehe, makanya mandi sana. Ya udah deh, kita mandi. Arya, masa kita mandi sih? Aku nggak bawa baju nih. Sama Sang Putra, aku juga nggak bawa. Daripada Arya nangis, ntar malu dilihat sama orang. Ya udah deh. Ayo.